saya akan laporin ke suami dan keluarga ibu. Dan di sini terlihat Sakinah yang tak sengaja melihat gerak-gerik Mama Lauza yang sangat mencurigakan. Mama Lauza sedang menerima telepon dari seseorang. Ibu dalang di balik kematian Andrew adalah Ibu Lauza. Dan sepertinya saat ini Mama Lauza benar-benar sangat ketakutan karena orang itu mengancam Mama Lauza. Dan kalian bisa lihat ya, Mama Lauza sampai menangis seperti ini. Segar banget. Sementara itu terlihat Namira yang sedang menikmati mandi hujan, tetapi tiba-tiba lagi asik-asiknya mandi hujan, Radit datang. Dan melihat kedatangan Radit, tentu saja Namira tuh jadi ngambek ya. Dia tuh langsung ngomel-ngomel sama Radit. Kamu tidur di sini sama Mas Fadil, gak bisa. Kalau gini ceritanya, kita bertiga tidur di sini. Sementara itu terlihat Flora dan juga Alia yang lagi ribut-ribut. Pokoknya mereka tuh pada rebutan tidur bareng Fadil. Pasti benar-benar ada yang mau sembunyiin nih. Sementara itu di sini terlihat Sakinah yang menyampaikan kepada Dennis tentang sesuatu hal yang dia lihat dan sangat mencurigakan dari gerak-gerik Mama Lauza. Curiga jangan-jangan. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan kira-kira apa yang Dennis pikirkan tentang Mama Lauza. Apakah yang Dennis pikirkan adalah sama dengan apa yang sebenarnya saat ini sedang ditakutkan oleh Mama Lauza? Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 hari ini. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Harapan kita semoga saja kejahatan Mama Lauza akan segera terbongkar. Simak kelanjutannya bersama Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.